wabarakatuh. Nah, ini kita lagi di pinggir pematangan sawah. Kita mau kasih sedikit tips nih. Ini udah saya coba nih, ya. Namanya tips kopi pembakar lemak, wah. Khususnya bagi ibu-ibu atau bapak yang malas olahraga, ini boleh dicoba. Saya tadi saya sudah masukkan kopinya. Ini sekitar 3 sendok ini kopi robusta Semendo. Kalau yang nggak punya kopinya, kalau yang nggak punya alatnya, nggak apa-apa, bisa pakai ini. Kopi Nescafe aja masukin, kemudian nanti diperas jeruk lemon begini. Jeruk lemon, sekitar separuh jeruk lemon diperas. Itu nanti dituang dengan air panas begini nih. Ya. Ya, kalau yang nggak punya alat-alat begini, kondisi BBM lagi naik, krisis lagi meningkat, ya nggak apa-apa pakai ini juga, nggak apa-apa pakai kopi ini. Kalau sudah netes begini, nanti boleh langsung diperaskan jeruk lemonnya nih, Masya Allah, air jeruk lemonnya diperas, minum sebelum sarapan, setiap pagi, 14 hari lah Insya Allah. Nanti terasa badan agak enteng, ya mungkin karena udah nggak makan 3 hari entengnya. Nah itu nanti bisa, kalau nggak tahan pahitnya, bisa pakai madu. Jangan pakai gula. Gula nanti naik lagi urusannya, lemak lagi urusannya. Ya, itu aja sedikit tips, mudah-mudahan bermanfaat di pinggir pematangan sawah. Allahu a'lam.